duit kat poket tinggal RM5 saja. Tuan-tuan, RM5 ni saya pergi ke Ipoh nak balik ke Seri Iskandar. Masa tu saya dengan kat Perak. RM5 ni saya berhenti kat stesen minyak Petronas sebab dah masuk menyala lampu. Saya pun isi minyak. Saya kata saya nak berjalan lagi malam ni, nak ada program nak kena hadir. Saya isi lebih kurang dalam RM30. Maka balance lagi RM20 saja. RM20 ni saya fikir okey, saya nak makan malam. Kan, nak makan malam dia bukan dalam RM5 kan. So saya ada balance RM15 lagi nak survive ni. Dekatan tak ada backup apa lagi. Perniagaan pun dah melingkup sekejap masa tu. Kan? So apa yang nak buat? RM20 yang ada tu lepas saya isi minyak tinggal RM20, datang seorang hamba Allah naik motor, ketuk tingkap saya, bang, minta bantuan sikit. Apa dia? Nak isi minyak motor, tak ada. Bayangkan duit tinggal RM20 kat tangan. Nak isi minyak motor. Bukannya singgit. Kalau nak bagi sedekah, mana Acik bagi, bang, saya sedekah RM5, pulangkan saya RM5 boleh? Tak Acik. Dia kena bagi semua. Maksudnya saya kena bagi apa saja ada kat tangan tau. Waktu tu dia punya menggeletar lain macam bro. Lain macam menggeletar dia, duit yang terakhir kat dalam poket dah isi minyak, tak makan malam lagi ni. Baru balik daripada Ipoh nak balik Seri Iskandar. Kan, dengan sewa rumahnya nak kena bayar masa tu bujang lagi. Dengan kita punya ada nak top up lah dan sebagainya. Kita rasa macam, macam mana nak survive ni? Tapi dia memikirkan bahawa pasti dan pasti janji Allah tu tepat. Allah akan bagi balik ganti. So dia kata, tak apalah bang. Orang ni pun selamba ketuk saya punya tingkap. Takkan orang lain nak ketuk. Kereta saya ni lah, kereta tu kereta biasa je, kereta Iswara. Kan? Tingkap pun saya buka sebab aircon tak nak bagi nyala. Sebab kan minyak habis, kita akan tutup aircon. So kita buka sikit supaya ada udara masuk. Betul tak? Kita biasa macam tu. So kita buat macam tu. Dia ketuk tingkap. Beruap kan? Dia ketuk tingkap. Saya kata, Allah, tak ada orang lain kau nak minta. Ya, jadi kita pun kata balance yang ada tu, kita kena ambil lah bang. Buat isi minyak motor, lebih tu abang makan. Okay. Saya ada lagi, insyaAllah, konon. Padahal tak ada apa. Jadi, jadi sebabkan itu, saya pun balik. Dalam tu, saya dalam kepala saya tak tahu kata apa. Masya Allah, tak tahu nak buat apa ni. Tak tahu nak buat apa. Duit tak ada apa langsung. Zero kat bank pun tak ada duit. Kan, ni cerita yang saya tak pernah cerita kat orang lain. First time saya cerita ni. Kan, saya tak ada duit langsung. Masa tu, saya tengah sambung belajar master electrical. Kan, sebelum saya sambung dalam pengajian Islam, saya sambung master electrical. Duit tak ada apa semua. Malam itu, seorang sahabat saya tak sampai 10 minit keluar daripada Petronas nak pergi menuju ke Seri Iskandar. Dalam kereta tu saya dah mula memainkan lagu-lagu yang syahdu, yang sedih. Oh, sedih. Walaupun belum raya, saya pun rasa sedih juga. Tak ada duit nak makan. Tapi waktu itu, tiba-tiba seorang sahabat saya telefon saya. Kim, hang duduk mana? Ada yang on the way pada Pipo ni. Pasal apa? Anda duduk Seri Iskandar sekarang ni. Anda baru sampai. Kawan-kawan saya, bila dah grad, dia orang pergilah kerja mana saja. Tapi dia tahulah saya masih stay dekat saya punya kampus kat universiti. Kat saya dulu belajar UTP kan. So dia tahu dia balik ziarah. Saja nak ziarah kawan-kawan. Dia kata, jom. Saya kata, alhamdulillah rezeki syukur. Ada orang nak belanja makan malam. Saya kata, okay, set kat mana? Jom, jumpa dekat bandar universiti. Kita pergi bandar universiti. Sampai kat sana dengan penuh rasa seronok, kita makan sekali dengan dia. Makan dia sembang. Kim, okay, Syekh. Seronok dapat sembang yang tahu semua. Semua okay. Saya pun kata, life okay, cantik. Okay, semua cantik. Business semua cantik. Untung banyak. Juta-juta saya untung ni. Dia tak tahu saya baru rugi juta juga. Jadi dalam keadaan macam tu, saya kata semua okay, tak apalah. Lepas balik tu, tiba-tiba dia sebelum berpisah, dia tepuk tangan saya. Kim, ni ada sikit untuk entah. Sebab entah kan adalah orang yang asnaf fi sabilillah. Oh, dia panggil asnaf zakat tu. Oh. Orang yang belajar kan. So dia bagi sikit di tangan. Oh, apa ni, Syekh? Tak nak. Apa ni? Tapi apa-apa ni tarik juga kan. Apa ni bagi juga. So saya ambil balik kan, kata salam, dia pun beredar pun semua, kita pun buat tenang, relax. Aku dah tak apa, aku ada duit semua, cukup. Tak apa, jangan risau. Kita mana pun nak cerita kita susah kan. Lepas tu dia balik ke tempat dia, saya balik rumah sewa saya. Saya buka pelan-pelan, Masya Allah, RM1,000. Saya pun kira. RM1,000? Kalau saya kira balik, RM20 dalam keadaan itu duit terakhir saya, saya bagi sedekah tadi, tak sampai setengah jam, abang balas 500 kali ganda. 500 kali ganda, bagi RM1,000. Saya kata, wow, macam ni best lah. Rupanya tak habis lagi cerita ni. Ceritanya tak habis kat situ.